Sekarang gue mau ke Malaysia. Halo. Mereka perkenalkan, gue Kakashi, lagi job rest sama bangsa saya, jadi gue Super Saiyan, cuma gue Kakashi gitu kan. Gue Kakashi, Super Saiyan, kalau ini Kakashi. Masuk gak? Boleh. Kalau gue receh sih, gue bagasi. Bagasi bisa. Kalau nggak bagasi, kalau nggak satu lagi apa? Tahu lo? Lo siapa sih? Anjing. Jadi kita mau kemana nih, Bray? Kita mau ke rumah nenek. Kalau mau ke rumah nenek. Mas Gif mau ke KL, mau ke rumah nenek nganterin obat. Bener kan? Ini bener nih Pak, obat ini Pak. Mas Yunjo. Ya, kerudung merah dong, mau nganterin obat. Bener, dia mau nganterin obat buat papanya. Oh serius, real? Kalau kamu ngapain? Kamu aku nemenin. Sih, aku menemani aja si tuan muda nih. Tuan muda. Bapak Semi, Yonglex. Tuan muda. Iya. Kamu pengen dibilang tuan tua? Enggak pengen sih. Habis itu ada banyak, jadi gue bawa sepupu gue bawa. Duh, pokoknya dia bawa sekampung deh. Ini kalau ada zombie masuk gimana ya, Bre? Tiba-tiba, Bre. Seru banget sih. Enggak apa-apa ya. Perimajinasiannya terlalu tinggi ya, Mas. Enggak dong. Kayak aku imajinasi dapetin kamu. Oh. Tapi dapet kan? Cie. Aku dapetin siapa? Ya gitu. Kalau kamu ini KL gimana sih? Aku tahu kamu dapet siapa, Bran. Siapa? Kamu dapet tanda tangan dosen aja lah. Anjing. Yang penting bener enggak? Anjing. Lo mendingan dapet tanda tangan dosen. Bener. Apa diterima cewek? Untuk sekarang dosen. Nah, tuh. Gue enggak pernah ngomongin. Duh, buka dulu kita mau ngevlog udah. Halo. Ih, lucu banget kamu. Ih, ikut-ikutan aja sih. Harus sih. Oke. Udah lama gak nge-vlog, by the way di KL nanti ada Joe Frizzo, ada It's So Now One. So Now One, Kenobi. Gimana caranya supaya kita bertiga kelihatan di frame? Ini ke zoom kali, Pak. Oh iya, ada bentuk, Pak. Sini, Pak. Kuala Lumpur. Benar banget, ini adalah kerjasama Garuda Indonesia dengan Malaysia Airlines. Kok aku yang godain? Kamu yang godain? Kamu yang godain, jangan aku yang hai-hai. Kan dia mau dulu di hai-hain sama Yonglex. Oh aja ya kan. Nanti godainnya pas nggak ada kamu aja. Kamu godain pas ada aku juga aku nggak marah. Oh gitu. Kita akan lupa tentang sikapin Anda di tempat. Dulu Mas Gip ada Thank you.
Gengs, hari kedua di CL. Now we are ready to perform. Gak perform sih sebenarnya, mau perform lah. Jogging, jogging. Apaan sih perform itu? Jogging aja itu. Adegan perform. By the way, mau dimanapun, liquidnya yang Alexander Juice siap iklan, siap. Mana sih? Wey, fokus goblok. Ya itulah pokoknya yang Alexander Juice lah. Agi datang, nih. Supir Grab Car kita menarilah. Jadi sekarang udah hari kedua di KL, kamu ngapain aja? Di kamar mana sih? Nemenin kamu. Terus sini kamu, sini aja. Gelap di situ, backlight. Kok copot lagi? No! Copot. Kenapa sih kamu usah banget dari bawah? Ya mau pegang, kamu mau nge-vlog, aku malas megang. Ih. Apa? Biar apapun dimanapun nge-vap liquidnya yang Alexander Juice gitu. Hai guys, jangan lupa ya, kapanpun dan dimanapun kalau kamu pengen nge-vap, pakai Alexander Juice. Nah gitu. Tentukan pilihanmu. Pintar-pintar, gak usah dibayar ya kamu. Untung di vlognya dia, kalau enggak aku gak mau sih, bodo amat. Gak fokus, nah gitu dong. Terus hari ini kita mau perform. Juga. Perform di mana? Di MTV. Cheers. Untuk. Ah! Gak mau pegang. Aku dikerjain, gak mau. Enggak pegang. Gak mau dikerjain. Menjauh dulu, pakai jaket dulu sebelum dikerjain lagi. Jaketnya mau aku pakai sini. Udah, nanti. Kan kamu perform, pas mau perform baru pakai itu apa? Yuk. So, kita udah mau pergi, gengs. Ayo. Kamu kayak ikat. Gip, come on, Gip. Come on, let's go. We are going to MTV. Jalan kamu. Ini udah rame. Di atas gak rame? Cuman mau aku kan gak? Coba kita lihat ya. Ow. Nih, looknya keren apa enggak? Kurang jaketnya. Jaketnya di aku. Iya. Aku ke arah kamu, kamu malah nengok sana. Kenapa sih? Malu banget ya, Pak. Jadi mati yang pegang aja dulu. Aku cantik kan? Enggak. Oh ya udah. Ya udah, gak cantik. Ya. Bulut gendut, gendut, gendut. Ya udah. Gendut, bulut, bulut. Ya udah. Mas Gip, sama Mas Gip, sama Progi, awas. Stage itu keren banget. Tunggu aja gimana performanya, oke? Kita kalau silver circle. Memakai capai di luar, cuma di sana.
langsung ngerasa kayak gue bocah banget. Atau begini? Tapi ini selesai, sekarang kita mau cari jodoh. Ya kan gak ada. Jadi, kamu jodoh aku bukan? Apa? Jodoh aku bukan. Pengen banget. Kan Tuhan yang namanya menjodohkan ini kita. Jawab, kan? Jodoh aku bukan. Aku gak tahu. Pacar bukan pacar. Kamu bareng sekali bawa. Gak mau jawab. Hari ini ya, perasaan gue bisa manggung di acara LPV Yo Rap Asia. Ya, mana ya? Seneng lah. Lo lihat aja nih, gue mau pakai jersey merah, putih. Anjing baunya terasi ya? Bau makanan enak nih. Makanan Indonesia lah itu. Ini on record nih kita. Apa nama warung pojok? Warung pojok. Pojok busana. Oh siap. Gue pecel lele deh gue. Pecel lele. Tempe, tahu bawan. Akhirnya gue bisa menikmati yang namanya makanan. Memang lidah itu gak bisa bohong ya. Gue mau instastory dulu. Gue senang banget. Tahu, sambal, bawan, tempe. Ada sate. Maaf. Punya otak siang Lex bego, lagunya suek-suek kan nge-rapnya enggak jago. Karena gue bukan ayam tapi hobi patok rejeki. Peduli setan dengan mereka, ku tetap begini. Tetap berharap karya yang gue buat bisa ringankan beban dengan cara cepat. Semua Lex sugar, gue rangkul dengan arat.